saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-23. Dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan bahwa barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi murid-Ku. Perkataan Yesus ini keras dan tegas, sungguh-sungguh menantang kita. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi murid Yesus. Yang pertama, membenci keluarga. Yang kedua, memikul salib. Dan yang ketiga, melepaskan harta milik. Yang pertama, membenci keluarga. Bukan berarti Yesus mengajarkan untuk membenci keluarga kita, tetapi dalam mengikuti Yesus tidak terbatas pada keluarga. Kita mencintai dan melayani siapa saja tanpa batas. Dan yang kedua, memikul salib. Kita sudah mempunyai beban masing-masing. Maka kita berusaha untuk menjalani hidup dengan gembira dan berserah kepada Tuhan. Tetap optimis dan punya daya juang yang tinggi. Yang ketiga, melepaskan harta milik. Mau dengan rela berbagi kepada siapa saja yang membutuhkan. Tidak hanya harta benda kita, tetapi bakat, waktu, sapaan, senyuman, dan apapun yang kita miliki. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita belajar dan terus belajar agar dari hari ke hari semakin mampu mengikuti Yesus dengan totalitas. Semoga.